Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Woi, sebentar kita nyampe, Pin. Iya, Mas, bukannya Spider-Man tuh rumahnya di kampung? Iya, itu rumah dulu. Sekarang kan Spider-Man udah jadi orang tajir, Pin. Makanya serumah sama Boboiboy. Oh gitu ya Mas. Tapi Mas tahu nggak rumahnya mana? Nggak tahu sih. Parkir sini dulu aja ya. Ya udah deh Mas. Tapi kalau misalkan menurutnya Ipin, di komplek ini rumah paling bagus tuh yang dipunya Boboiboy sama di depannya Mas. Ah? Apa kita langsung ke sana aja ya Pin ya? Maren Mas, boleh kita langsung ke sana aja. Masih jam segini, kayaknya masih di rumah. Oh, yaudah. Oke, siap. Waduh, teman-teman, Sultan Upin Ipin mau pamer mobilnya tuh. Lamborghini Aventador. Mas, nah itu rumahnya. Waduh, gede banget ya, Pin. Iya, Mas. Kok gak dibuka-buka? Tabrak aja Mas, lecet biasa. Oke. Waduh teman-teman, kelakuan Sultan Upin Ipin, Lamborghini buat nyeset-nyeset. Waduh Pin, tajir bener sekarang Spiderman. Dia sampai punya jet ski tuh. Iya Mas, sampai punya jet ski. Wah keren. Tapi emang dia main jet ski di mana ya Pin ya? Gak tahu Mas. Aduh, di belakang sini juga gak ada apa-apa sih. Ada air Pin, berarti dia mainnya di belakang situ ya. Meren Mas. Aduh, Spiderman mana sih? Emang Mas udah janjian? Iya udah janjian sih, tapi jam 9. Hei buset Mas, ini masih jam 9:30. Wah ya udah deh, kita nunggu dulu. Oke Mas, siap, sabar. 20 minutes later. Woi, Upin, Ipin. Dah, lama banget sih Spider-Man. Ya sorry bro, masalahnya aku tadi masih macet di jalan. Kamu dari kampung ya? Iya betul, tuh bawa mobil aku tuh hitam. Gak usah ngomong mobil nih, Upin Ipin bawa mobil mewah nih. Lamborghini Aventador udah dimodif. Waduh, keren. Udah deh, Spider-Man ambil. Hei jangan. Kalau misalkan Spider-Man ambil, kita pulang naik apa? Yaudah, kalian naik mobil aku yang hitam. Tambah berapa nih? Udah, santai aja. Kayak nggak tahu sama aku aja. Oke, siap. Ngotiau ya? Ngotiau. Peteau lah. Yaudah. Oke, siap. Mas, gimana? Aman. Terus Spider-Man? Mana mobil kamu? Gak kelihatan dari tadi. Spider-Man mobilnya taruh di belakang. Buset, kamu tadi dari depan, masa taruh belakang? Iya Mas, saya ke rumah ini samping juga jalan ke belakang. Udah, sana kamu belakang aja. Oke, siap. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin cuan lagi nih. Dapat mobil apa ya sekarang? Mas, keren rumahnya ada danaunya. Iya itu danau yang deket rumah kita juga Pin. Oh gitu ya Mas. Bentar Spider-Man. Mana ini mobilnya? Buset dah, masa sih ngibulin Upin? Sorry, kayaknya udah dipindah ke depan sama anak buahku. Kamu mah. Yaudah, siap. Mas, ada kolam renang. Lebih gede dari punya kita. Gedean kita yang rumah di itu Pin, rumah di pantai. Tapi di sini enak banget ya, anginnya sejuk ya? Iya di pantai juga sejuk kali Pin. Ya gak gitu juga, maksudnya kan kalau pantai kan panas. Ya gak gitu juga. Udahlah Mas, kita lihat mobil. Oh iya, lupa. Oke, kita lihat mobil. Gak ada. Depan lagi. Ngomong atuh. Mana ini mobilnya?
Nah, itu dia, Pin. Ekornya udah kelihatan. Wah, iya, Mas. Emang kamu kelihatan? Enggak sih. Oke, ini adalah Toyota Fortuner ya? Ini build up ya mobilnya ya? Iya, ini Fortuner yang gak dijual di Indonesia. Waduh, keren. Mantul. Oke deh, kalau gitu Upin ambil. Yaudah, bagus deh kalau gitu. Ntar aku transfer sorean, masalahnya aku lagi ada meeting. Hah, sosok sibuk sih kamu. Mas, mobilnya kece banget ntar, uhuy. Ya dong, uhuy. Keren, Pin, keren. Wus, tapi kok kayak gini ya? Ya namanya juga build up. Yaudah, iya. Oke, kalau gitu, deal ya kita. Oke, siap, deal. Mas, kita langsung jalan lagi. Ya udah, Pin, kita langsung jalan lagi. Spiderman, kita pamit ya. Oh iya, sorry, aku juga mau ke kamar mandi, perut aku sakit ini. Hah, kamu mah. Yaudah, sana. Pantas agak bau dari tadi. Iya nih, Spiderman jorok, sana. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, gimana? Kita lanjut jalan. Ayo, Pin, kita lanjut, cus. Kemana ya enaknya ya? Kalau bawa mobil 4WD kayak gini. Kita ke tebing, Mas. Mantul. Kalau gitu kita lanjut ke tebing. Oke. Waduh, teman-teman. Sultan Upin Ipin tuh kayaknya belantek mobil tuh. Aduh. Ayah wae kelakuan Sultan Upin Ipin. Mas, mobil dalamnya lega banget. Enak. Empuk lagi. Mantap deh. Ini buat Ipin aja ya, Mas ya. Masanya Ipin cocok banget klop gitu. Keren. Ah, kamu mah keren. Enggak, udah. Ini mobil kita berdua. Ya kan, ini berawal dari Avanza, Mas. Iya, Avanza jadi Lambo. Kita enggak nambah duit. Cuan kan. Habis itu Lambonya kita gantiin sama ini, Fortuner. Jadi cuan. Iya, Mas. Kalau kayak gini kita sultannya makin kaya dong. So pasti. Aduh, gini nih kalau komplek mobil mewah. Yang keluar dari komplek Ferrari, Pin. Iya ya, Mas ya. Tapi kan kita juga banyak mobil mewahnya. Udah, tenang. Kita lanjung geber. Ya, Mas, lanjut bukan lanjung. Enggak apa-apa, salah dikit. Tapi kalau jajal 4WD-nya jangan di aspal kayak gini dong, Mas. Ke tanah. Bentar. Nah, depan itu ada bukit. Gimana kalau kita naik bukit? Oke, Mas. Siap. Yoi. Siap, kita ambil sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Mas, keren. Yoi, Pin. Us. Kita langsung geber. Ya, Mas, geber terus. Yo, terus. Yoi. Us. Waduh, teman-teman. Kelakuan seperti ini, Pin. Punya mobil baru 4WD langsung ditancap di tebing. Lo. Terbang enggak tuh? Ya terbang lah. Mas, pelan-pelan, Mas, pelan. Oke, tenang. Eish. Bentar. Ini Mas bisa koreksi mobil ini kayaknya suspensinya kurang, Pin. Sama bannya kurang AT. Oh iya, Mas. AT atau MT? Itulah pokoknya lah, bannya kurang ngegrip gitu. Yaudah, Mas, kalau gitu kita lanjut. Kita coba pelan-pelan lagi dulu lagi. Kita cari koreksinya apa aja lagi. Oke, Pin. Yoi. Us. Geber, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan penuh. Melesat Fortuner. Yo, Pin. Bentar lagi kita sampai. Ya, Mas. Betul. Kan di sini kan bengkel spesialis 4x4. Yoi. Mantul. Langsung kita masuk. Ya, Mas. Betul. Langsung kita masuk. Lagian juga Mas penasaran nih, masa sih ini Fortuner? Pak, mau nanya, ini Fortuner atau mobil apa ya? Kalau setahu Bapak sih ini mobil runner 4x4 ini. Ini mobil luar, build up. Waduh, kan bener. Masalahnya Upin ditipu, Pak. Bilangnya nih Fortuner. Wah, ya udahlah, sama aja. Yang penting mobilnya 4x4 keren. Oke deh, Pak. Siap. Gak apa-apa, yang penting kita juga cuan. Iya, Mas, mantul. Oke, siap. Ini Bapak modif full ya, biar keren gitu. Oke, Pak, siap. Pokoknya terserah Bapak deh.
mau diapain aja. Kita mah udah percaya, Pak, peleknya jangan kasih kayak gitu. Enggak, ini Bapak cuma pengen nyoba. Nah, Bapak tahu kok kalian pengennya yang offroad kan. So pasti, Pak. Iya, bentar ini Bapak masih nyoba-nyoba masalah pelek baru cocok enggak. Oh, gitu. Oke, oke, siap-siap. Nah, ini kalian tinggal pilih nih, kalian mau yang mana? Oh, yang kelihatannya keker, Pak, yang lubangnya gede. Oh, bentar, yang lubangnya gede ya. Nah, ini keren nih. Oke, Pak. Udah itu tadi aja. Siap-siap. Warnanya apa? Putih. Oh iya, putihnya tapi kayak gitu tadi gimana? Ada lain enggak, Pak? Bentar. Bapak cari dulu ya. Oke, Pak. Siap. Oh iya, Pak. Ngomong-ngomong Fortuner sama Runner bagus mana, Pak? Kalau harga sih mahalan Fortuner ya, tapi ya sama aja sih. Namanya juga mobil di tanah. Udah ya ini aja ya. Oke, Pak. Siap. Pak, itu tolong mesinnya agak dikilik dikit deh, Pak. Oh iya ya, bentar. Dikilik ya. Siap-siap, santai. Udah semua oke. Oke, Pak. So far so good, so nice. Motor thank you. Yuk, sama-sama. Mas, kita ditipu sama Spiderman. Enggak apa-apa, yang penting kan kita cuan, Pin. Iya juga sih. Anggap aja Lamborghini itu Avanza, Pin. Iya, Mas, enggak apa-apa. Yang penting kita dapat Toyota Runner 4x4. Tapi ngomong aja Fortuner. Kan teman-teman enggak tahu. Ah, enggak boleh bohong. Tapi enggak apa-apa deh. Yoyoy. Mantul. Kalau gitu kita langsung bisa offroad nih, Pin. Iya, Mas, kita bisa langsung terabas. Enaknya kita ke itu, Mas, ke danau yang di atas. Boleh. Kalau gitu kita langsung cabut capcus ke sana aja ya. Mantap kali. Ya, Mas, mantap kali, kali mantap. Mantul. Yoyoy. Waduh, teman-teman. Sultan Upin Ipin taunya ketipu sama Spiderman, tapi mereka tetap bahagia karena mereka cuan. Wah, keren. Dan mereka mau nerabas nih, teman-teman. Mantul. Yuk, kita ikuti Sultan Upin Ipin mau nerabas di mana ya? Mas, apa? Ipin pengen bawa, Mas. Jangan-jangan udah, kamu enggak usah bawa, biar Mas aja. Kamu menjadi penumpang setia dan terhormat. Yaudah kalau gitu, kalau Mi ngomong sama penumpang terhormat, Ipin di belakang. Emang kamu bos? Mas, bentar, tadi ada Hammer. Yaudah, ntar kita beli besok. Teman-teman mau nggak ya kita beli Hammer? Yaudah, tanyain aja, Mas. Tuh, teman-teman, ditanya sama Sultan Upin Ipin tuh. Sultan Upin Ipin beli Hammer setuju nggak? Beli Hammer atau beli Lamborghini lagi? Tapi masa Lamborghini terus atau Ferrari? Komen di bawah ya, kalian suka mobil apa? Oke? Oke. Tapi kalau Avanza lagi juga gak apa-apa. Gak tahu ntar sama Sultan Upin Ipin mau dimodif kayak gimana. Yoyoy, yang penting kita lanjut. Let's go. Mas, kebutin, Mas. Iya, ini udah ngebut. Namanya juga mobil 4x4 ya kayak gini, Pin. Gak bisa sekencang badai ntar. Uhuy. Oh iya ya, Mas ya. Yaudah. Alon-alon asal kelakon deh, Mas. Yoyoy. Waduh. Kayak gini nih. Mobil belok kagak ngesen-ngesen, Pin. Iya, Mas, parah. Kita lewat mana, Mas? Biasa, kita lewat jalur pendakian. Oke deh, Mas, siap. Waduh, teman-teman. Sultan Upin Ipin naik gunung mah lewat jalur pendakian. Betul sih, lewat jalur pendakian. Tapi bukannya jalan kaki, tapi naik mobil. Kelakuan. Tuh. Ulu. Mas, kuat enggak? Kuat, bismillahirrahmanirrahim. Mobil kita mah enggak ada yang mundur kan selama ini. Iya sih, Mas. Langsung, go, let's go. Yo. Go, let's go, go. Go, let's go, go. Yo. Mas, tarik. Bentar, sabar, pelan-pelan. Nah, ini cekiwir nih di sini nih. Ya, Mas, santui, Mas. Pelan-pelan aja. Oke. Wes. Aduh. Salah jalan nih, Pin. Mundur dulu. Ya, Mas, salah jalan. Nah, oke, sini. Aduh. Mas, awas, Mas. Masukin 4WD-nya, Mas. Dari tadi udah pakai 4WD, Ipin. Kalau nggak pakai 4WD, mah kagak bisa nanjak, meren.
Oh gitu ya mas ya. Maaf, Ipin gak tahu. Ah kamu mah taunya apa? Ipin kan taunya ngegas sama ngerem. Kan ini metik mas. Iya metik juga 4 WD mah beda tuh Pin. Kita harus tahu gigi transmisinya, di mana kita pakai kelinci, di mana kita pakai kura-kura. Udah bentar-bentar, mas mau putar dulu di sini nih. Aduh dulu. Bisa mas bisa. Bentar, aduh dulu. Nah, kan untuk astagfirullahaladzim. Untung aja kita bisa. Ya iyalah, mas kan profesional. So pasti dong. Yoi. Mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama Ipin bertualang. Yeay, keren mas. Kita berpetualang, naik runner 4x4, bukan Fortuner. Iya nih, tahu. Ya udah deh kalau gitu ntar kita cari Fortuner aja, Pin. Tapi tanya teman-teman, mas. Maunya apa kan tadi udah nanya. Oh iya, lupa. Lanjut. Ya mas, lanjut. Yowis. Kita udah sampai puncak nih, Pin. Iya mas, itu udah ada menara tower. Oke, siap. Waduh. Ede. Kenapa mas? Bentar. Aduh. Kita turunan, Kin. Udah turunan nih. Yaudah mas, pelan-pelan. Yoi. Wuis. Ada dodo. Nah, itu dia Pin. Udah kelihatan. Oh iya mas, lupa. Mas gak bawa baju salin loh. Waduh. Ele. Nah, terus gimana kita ntar? Masa sih gak berenang? Iya juga sih ya mas, tapi gimana lagi? Namanya juga kita gak bawa. Yaudah, kalau gitu kita menikmati alam aja, oke? Oke mas, mantul. Ipin selalu setuju sama mas. Yoi, bentar, ini mata nih. Ede, olololololo. Bisa mas, bisa, tenang. Iya, bisa, tapi bentar. Wuih. Yo, kita turun Pin, pelan-pelan ya. Ya mas, betul. Wait. Waduh. Jalannya terjal banget nih Pin. Iya parah mas. Ah ini masalahnya emang gara-gara mobilnya tinggi Pin. Uis. Op, kita sudah sampai di itu apa? Di danau di atas gunung. Ya mas, danau. Ini danau atau sendang ya mas? Sama aja, mata air pokoknya mah. Iya mas, mantul. Yuh, seger Pin. Menikmati pemandangan yang indah sekali kita di sini. Iya mas, betul. Sayang banget gak bisa berenang ya. Ah mas menyemplung ah. Jangan mas, kita gak bawa salin. Aduh. Yaudah deh kalau gitu. Kita turun dulu, kita nyari salin, kita naik lagi gimana? Ah enggak mas, mendingan kita turun, kita lapar. Oh yaudah kalau gitu. Kita lanjut turun, setidaknya kan kita bisa kesini lagi besok. Kan kita kan sultan, bebas. Oh iya ya mas ya, betul sekali. Waduh teman-teman. Gini nih, kalau sultan nih, main udah kejauhan, pulang lagi, besok mau main lagi katanya. Padahal kan kalau perjalanan jauh kan butuh cuan ya. Butuh waktu, bukan cuan. Lupa Upin. Yes. Woi, aduh. Mas, kebutin. Yoi. Kita terbang, Pin. Wis. Astagfirullahalazim. Mas, pusing. Aduh.